Ada beberapa yang menyebabkan orang menunda pernikahan. Padahal dia sudah mampu. Di antara penyebabnya takut gagal. Ya. Orang kalau takut gagal itu harus belajar supaya tidak gagal. Bisnis aja diperlukan pelatihan. Ada training. Kadangkala kita perlu motivator yang memotivasi kita, kadangkala perlu pendampingan. Begitu pula yang mau nikah. Ya, ada juga yang menunda pernikahan karena takut terbebani. Dia memilih berzina. Na'udzubillah min dzalik. Takut terbebani ketika dia menjadi seorang suami, dia ya harus pulang ke rumahnya. Nggak bisa lagi seperti dulu, dia berangkat kemana-mana tanpa ada yang menegur dia, ada yang menanti dia. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang seperti itu. Dia mau hidup bebas. Siapa? Kita nih hidup pakai aturan di muka bumi ini. Ada yang punya tempat ini. Kita bukan pemiliknya. Ada lagi yang karena nunggu. Nunggu. Jadi pegawai. Jadi kalau masih kerjanya wira swasta, kerjanya serabutan, aduh gak enak lah ini itu. Padahal gak harus kau jadi pegawai. Pegawai aja sekarang di PHK. Kita banyak yang di PHK. Apa kemudian dengan di PHK bercerai sama istrinya? Karena kehilangan kerjaan? Enggak. Muslim itu harus tetap bekerja walaupun dia dikeluarkan dari tempat kerja. Masih banyak lapangan pekerjaan dan pintu-pintu rezeki di muka bumi. Tapi ada memang yang menunda pernikahan karena urusan kerjaan. Belum, Ustaz, Anda belum dapat pekerjaan ya. Karena masih kuliah ini itu. Kau sudah punya kemampuan. Kau nggak mampu, udah kita bicarakan, jangan. Ada lagi ya karena tradisi. Di antara tradisi, nggak boleh kakak, adik melangkahin kakaknya. Ya mau gimana? Ini sang kakak belum kepingin nikah, adiknya udah ngebet nikah. Ini sang kakak belum ada yang melamar, adiknya udah ada yang melamar. Oh ini tradisi yang harus dijaga, subhanallah. Ketika tradisi itu membuat hidup anak-anakmu merana, melarat, apakah kita akan tetap menjaga tradisi tersebut? Bukankah tujuan tradisi ini adalah untuk menjaga keharmonisan? Tapi kalau ternyata tradisi itu membuat kesusahan dan agama kita tidak menganjurkan seperti itu, segera menikah. Yang datang jodohnya ya tafadhol. Kemudian ya ada yang karena sekolah, karena kuliah ya. Jamaah gak harus kuliah. Bagi aturan di pemerintah kita belajar berapa tahun? 9 tahun ya masih. Masih 9 tahun belajar. Artinya yang penting kau punya ilmu yang kau bisa bekerja dengannya. Kalau bicara informasi, subhanallah. Apalagi dengan kondisi COVID-19, kita lihat anak-anak gak kuliah sekarang, online di rumahnya. Dapat ilmu. Maka menunda-nunda pernikahan, tolong dilihat apa sebabnya. Ada juga yang menunda pernikahan karena dua orang tua menjadi penyebab.